Bapak nggak tahu durian traveler, nggak tahu? Durian apa? Traveler. Belum. Belum. Kita belum terkenal. Belum. Ternyata kita belum terkenal. Bisa enggak ini? Enggak ada audionya. Kita sekarang ada di Banjarnegara, salah satu sentra durian di Indonesia yang paling terkenal lokalnya, dan uniknya mereka konsen mengembangkan durian-duriannya. Kita mau berburu mimang. Yo, Mas. Siap. Enak orang mimang, Mas? Pahit. Pahit. Mimang beliau mengobatkan mimang juga. Mimang itu termasuk durian yang adaptif, yo. Maksudnya adaptif, yo. Termasuk banyak ditanam dan hasilnya lumayan bagus dibanding durian-durian lokal lain Indonesia yang gagal. Kita lagi di kota Mimang. Kita akan nyari Mimang. Harganya kemarin saya beli Rp150.000 per kilo. Coba sekarang kita cari di sini harganya berapa. So enjoy your travel. Kita nyari Mimang di Banjarnegara. Ini bahasanya Singapak belum? Sudah. Singapak, ya usah Singapak. Ngomong Singapak lah. Sartono ngomong yang apa kurang? Ngapak ya? Oh iya, ngapak kok ya. Bapak. Hah? Apa ada dong? Satu minggu. Oh. Satu bulan. Satu bulanan. Bikin apa, Pak? Durian apa? Ini Mimang. Mimang. Kalau udah mencoba, yang lain lewat, Mas. Oh, kan benar kan? Tanggungan. Tanggung. Yang lain pasti lewat. Ini mepet dulu. Mana sih dalamnya? Jakarta. Oh. Bener toh saya enggak salah. Mimang paling enak. Iya, oh. Paling enak. Saya udah makan kemarin di Jakarta, Pak. Makanya iya. Lari ke sini. Pameran di Jakarta Selatan ini. Kapan? Kapan? Tahun kemarin. Kemarin. Saya makan Mimang kemarin di Jakarta. Enak kayak musangking, makanya lari ke sini. Emang ada. Terus acara apa ke Banjar? Ini nyari Mimang saya. Wah, sayang. Sengaja. Saya sampai nomornya Trubus ada di sini yang bawa anu. Yo kuningnya bener ini Mimang, yo. Ini pelanggan-pelanggan ini. Nih. Kalau mau dimakan nih. Soalnya banyak yang sudah pada ini. Nih. Kayak kuningnya kayak kaos yang masak ya. Iya. Nih kalau ditaruh di anu kayak gini. Oh iya. Aduh. Keseuman botolnya jam. Iya. Bapak nggak tahu durian traveler, nggak tahu. Durian apa? Traveler. Anu sih. Belum. Belum. Kita belum terkenal. Belum. Ternyata kita belum terkenal. Tinggal nomor aja nanti kalau. Mas. 3 minggu sampai sebulan. Boleh, Bu. Mulai tinggal nomor aja, Bapak. Iya. Nomor. Kalau nomor. Saya mau beli semua pohon, Bu. Iya. Oh. Saya borong semua kalau saya. Itu di belakang rumah juga. Itu ya. Kan rumahnya ada yang di saya tunjukin yang sana. Bukan ada yang udah gede tua tak. Iya. Sana. Walaupun kita tidak terkenal, tapi kita orang sini baik-baik. Oh, cari.
nyebrang aja. Ini memang juga, ini memang gulik. Ini memang. Yang gede juga. Yang pohon besar ini. Yang pohon besar tuh memang. Iya. Ini cirinya seperti ini. Ini bengkok. Ini ciri memang. Memang ada juring yang kosong, tapi yang bengkok ini luar biasa tebalnya. Dan satu juring biasanya ada satu pongge aja. Pongge aja. Ya. Ini yang banyak mungkin mau disetting yang. Oh, mau ada yang cakap juga itu. Sudah siap ditali tuh. Ya, sudah mulai kalau durinya mulai benggang itu siap di tali. Ini. Ini memang juga, Pak. Iya. Gede banget pohonnya, Bos. Ini sekali berbuah berapa, Pak, biasanya? Ya, bisa 200 anu lah. 200. Iya, ini ciri-cirinya agak bengkok-bengkok seperti itu. Oh, yang paling bagus yang ini. Oh, cirinya apa, Nek? Memang iya. Cirinya apa? Iya, buahnya. Agak bengkok. Agak bengkok. Kuning banget. Kuning banget. Legi, tebel sekali. Mm-hmm. Dan matangnya merata. Nek, ora salah. Kulitnya itu nonton bentol-bentolnya nonton gitu, titik-titik gitu, kuning gitu kulitnya biasanya. Ya, ya Mas, ada yang agak dawuk-dawuk, abu-abuan, ada yang hijau, ada yang sedikit kuning. Oh, Nek, temikir regane pinten tunggal? Sekiloan nampak tunggal? Enggak, biasanya butiran. Berapa itu? Macam yang gede ini, ya sekitar 75-100. Butiran? Iya. Ya murah! Murah sekali, loh. Murah! Bandingan dengan yang mana, iya. Kalau tumbas pinten? Ya nanti kalau nek kula kumbas pingin Jakarta 150.000 kilo. Di sini murah. Kuasin di sini. Garing-garing gede ya, Pak. Aduh, sayang sekali ya. Itu ada satu gede itu ya, Pak ya. Belum tua. Belum tua ya. 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 Kan hari ini belum pasang, Pak. Belum, memang belum musim, Mas. Itu belakang memang. Itu memang itu mas semua. Semua ya. Bapak ini. Bapak keren sekali. Keren banget ini. Selain mimang, pohon apa meneh, Pak? Semua tanam. Populasi ya? Ya, menanamnya hanya mimang. Hanya mimang, tuh. Populasi lagi, Pak ya? Iya. Populasi nih, Bos. Gede-gede. Sudah lama sekali dia tanam. Sambung tuh, Pak? Iya. Yang itu terbelah ini terbelah, yeah. Tapi ya akhirnya kembali pulih ini. Berapa tahun, Pak? 4.5 tahun sudah. 4.5 tahun. Dua. Yang penting apa? Tenggar ya, intensitas cahayanya penuh. Oh, gitu. Gitu. Kecil berarti, Pak. Ya. Darinya dari kecil. Kecil. Iya. Berarti udah berapa lama dicoba? Ya, 22 tahun ada. 22 tahun? Iya. Nggak. Ini pohonnya 22 tahun, Pak. Iya, ini. Ini pohon. Ini kan sebagai contoh di Indonesia, itu jarang sekali yang berani ngembangin durian lokalnya. Ini harus iya, sama kayak orang ini, orang punya negara. Iya. Ini pohonnya 20 tahun segini. Ini okulasi bukan dari biji, Pak? Bukan. Kenapa sampai ngokulasi nggak dari biji? Dari biji kadang-kadang malih apa berubah tuh dengerin berubah. Tanam dari okulasi iya. Atau ya ada pucuk. Yang tidak berubah tapi kebanyakan berubah mungkin kuning tapi tipis. Oh gitu. Itu mungkin tebel tapi tidak begitu kuning ini. Keren Pak. Tiga minggu satu bulan. Wah kita ini. Agak kurang pas ya. Ada buahnya, ayo mainkan. Memang beneran ini. Iya. Sudah bagus belum? Silakan harga silakan Mbak. Pinten Mbak Niki? Piro Bu? Ini kok kali bapak Mbak. Oh, okay. Minimal ya. Wah, ini. Ini memang banget nih. Piro Bu? Piro? Oh, iya, si bapak wes. 50.000. Oh, ya, deal. Bukan di sini. Deal. Wah, wangi coy. Ini gua agak ahli cium ya lagi, wes. Cek dulu. Bukan nah. Di sini. Buka. Wangi coy. Mas? Emang Julian Travel selalu hoki.
dapat di sini. Kalau ikut saya hoki, hoki. Hujan menyertai terus. Wih, makan mie mak. Wah, dia ngu. Tengok, udah mendung. Tengok, udah mendung. Hujan kalau, durian kalau kena hujan. Mas, ke sana mas. Mas duduk di sini. Hai. Kita mau buka mie apa? Mie bang. Durian traveler, durian hunter. Wih, kuih. Bro, semuanya udah oke lah. Wanginya sih dapat ya, coba awal masih. Iya, masih awal. Ini. Gak dapat ini, udah dapat. Ambune wis mantep. Masih buah awal. Belum maksimal. Bosok iki apa iki lorone ya? Bosok ini bosok. Bosok. Ini memang buah awal, jatuh awal. Lagi. Kita lihat. Oh, ini kayak lagi musim rame-rame ini ke sana. Buah awal memang. Kalau buah awal yang sih, naik itu harusnya belum terlalu bagus. Mau beli pete apa enggak? Oh. Itu enak, Wim. Enak ya. Gua dapat kurang. Berarti masih ini. Enak iki. Berarti ini yang gua cium tadi bau. Ini kalau di Penang, gua enggak pernah yang rasa. Ini lebih lembut dan apa? Pecah langsung. Ini mirip udang merah. Udang merah Malaysia mirip banget dan ini teksturnya itu lembut, pas digigit tuh pecah di kulit, pure no. Aku penasaran, soalnya tadi sebelah situ kurang, sedikit aja. Nggak akan rasa, harus satu konge. Apa tipe jadi beda, beda. Beda sama yang sebelah sisi sebelah situ. Seperempat jatuh, enak sekali. Ini benar-benar. Nggak lu mau ngandra, kalau nggak gua habisin nggak. Habisin aja wes. Rezeki anak soleh itu. Enak ya? Enak ya? Hoki berarti hokian sampean dong. Aku wis jelek. Yang sebelah kiri enggak kurang bagus, tapi yang awal itu bagus. Januari awal kesini. Berarti masih prematur ya? Jadi masih prematur, tapi yang satu kongnya itu begini loh makanya nih. Ini digigit, ya pecah. Pes. Meleleh itu kayak coklat, kayak coklat itu, kue coklat di belah itu, jus, enak banget. Kayak es krim juga? Es krim lewat. Oh, kayak coklat yang isi dalamnya ada coklat juga ya? Melting. Melting, yus. Di sini masih banyak. Kalau teman-teman hunting durian di daerah sini. Pengen tahu lokasinya, harus terus saya kasih tahu. Hunter durian harus cari clue sendiri. Jangan pena-pena cari tahu sendiri. Yo. Enjoy your travel, kita nyari minang yang sebenarnya lagi.